Oke, kembali lagi bersama CR ya, yang baru bergabung, selamat bergabung teman-teman. Ini informasi ringan aja teman-teman ya. Video yang teman-teman lihat di atas, seminggu lalu sempat viral ya, karena ada momen di mana si Jonathan Kemde, bek Thailand ini membuang medali dan boneka trofi SEA Games ya. Akibat ulahnya, si Kemde ini tidak boleh bermain SEA Games seumur hidup, kemudian dia juga tidak diterima lagi di timnas Thailand untuk segala umur. Walaupun dia sudah membuat video klarifikasi ya dan diunggah ke publik, ternyata itu tidak mempan teman-teman ya. Jadi keputusan tersebut sudah bulat, dia tidak boleh main SEA Games dan di timnas Thailand juga tidak akan diterima lagi seperti itu. Dan pada akhirnya si Kemde ini memutuskan untuk pensiun dini. Pensiun dini di usia yang masih sangat dini ya menurut saya ya, karena dia baru berusia 21 tahun. Yang menarik setelah kejadian dia membuang medali, ternyata medalinya ditemukan oleh bocah Kamboja. Bocah Kamboja yang diketahui bernama Chai Satya ini menjadi viral setelah dia mengunggah foto dengan medali perak yang dibuang oleh si Kemde di akun sosmednya. Akhirnya, sosmed si Satya ini banjir komen teman-teman. Tak sedikit juga yang menawar untuk dibeli teman-teman ya. Dimulai dari harga 400 jutaan hingga 1,1 miliar. Wow, angka yang cukup fantastis ya. Bahkan atlet Kamboja si Lena Cheung juga ikutan komen. Intinya si Satya ini suruh jaga medalinya baik-baik lah. Ada satu statement bocah ini yang cukup menarik perhatian saya teman-teman. Saya suka medali ini karena ada pagoda dan ikon nasional lainnya. Meskipun dia, si Jonathan, akan buangnya, saya tidak akan membiarkannya jatuh ke tanah. Karena koin ini mewakili seluruh semangat negara saya, kata si Satya. Wis, luar biasa nih Satya nih ya. Dari situ kita bisa lihat dan simpulkan ya kalau si bocah ini sangat mencintai negaranya ya, Kamboja. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, informasi ringan yang dapat saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe. See you again next video ya teman-teman ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dadah.